Pengen jadi calon legislatif tapi pakai uang. Oke lah, di video ini saya ingin memberikan pesan bagi semua saudara-saudara yang berpartisipasi, ya. Ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang kurang berhasil, ya, tidak beruntung sehingga ya kita bisa bilang caleg gagal. Beberapa sempat konsultasi dengan saya mengenai masalah hutangnya. Karena untuk menjadi calon legislatif, menurut mereka, mereka sudah mengeluarkan sejumlah uang. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan di negeri ini, yang dampaknya bisa panjang sekali, ya. Kalah ataupun menang, itu sama saja. Yang kalah akan meninggalkan hutang. Yang menang akan cari gantinya. Fulus. Apalagi yang dikorbankan kalau tidak kepercayaan rakyat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Yang pertama, jangan pernah membeli kepercayaan masyarakat. Saya tidak tahu apakah Anda sudah terlanjur atau belum, ya, mulai kampanye pakai uang, pakai modal dan sebagainya. Terus gimana dong? Sekarang kan zamannya kita promosi, ya. Mau kampanye kan harus promosi, ya. Harus pasang banner dan lain sebagainya, dan itu semua butuh modal besar. Ya, menurut saya, kalau Anda adalah orang yang berkualitas, kalau Anda sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat, masyarakat akan mengenal Anda, masyarakat akan respect terhadap Anda. Ya. Jadi bukan uang yang main. Kalau Anda pakai uang, berarti Anda membeli kepercayaan rakyat, dan itu efeknya sangat-sangat tidak baik. Jadi kalau diterus-terusin, mau jadi apa negeri kita ini? Tapi ya, saya tahulah, itu sudah umum terjadi. Kalaupun Anda pakai modal uang, ya anggap aja itu nyumbang. Jadi pada saat terpilih, ya jangan berharap balik. Karena kalau dihitung-hitung, ya, ada yang sampai habis 400 juta, 500 juta, ada yang sampai habis 1 miliar, ya, untuk calon legislatif. Belum lagi yang posisi yang lebih tinggi dari itu. Kalau harus dibalikin, ya, apalagi jalannya kalau nggak korupsi. Awalnya adalah dari sikap membeli kepercayaan rakyat. Jadi ingat bahwa sebetulnya kepercayaan itu tidak bisa dibeli, saudara. Kepercayaan itu adalah hal yang natural yang diberikan oleh masyarakat terhadap apa yang sudah Anda kontribusikan. Jadi menurut saya, kalau Anda pakai uang, berarti Anda belum dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gagal, tolong, ini pesan saya, tolong kaos yang sudah Anda cetak, ya, kemarin kan sudah di DP, kemudian banner-banner, ya, kemudian kalau ada poster-poster yang sudah dicetak itu, ya, tolong dilunasi. Nah, karena begini, banyak teman-teman itu sudah nyalek, ya kan, ingin menyuarakan hati rakyat, katanya gitu, tapi giliran nggak kepilih, ya, utangnya bengkak, nggak bisa bayar percetakan. Kasihan, mereka itu bekerja keras, mereka itu modal, mereka itu punya karyawan, harus bayar karyawannya juga. Mereka juga sudah beli bahan, gitu loh. Jadi pesan saya ini, tolong, ya, teman-teman percetakan itu sering sambat ke saya kalau musim gini. Sambatnya apa? Sambatnya itu nggak dibayar. Dikasih DP-nya, begitu menang, ya dibayar. Tapi kalau nggak menang, nah, banyak yang kemudian stres lah. Ada yang pura-pura gila lah, ada yang gila beneran. Ya, yang pertama tadi, ya, jangan pakai uang. Dan kalau sudah terlanjur pakai uang, ya dibayar, gitu. Berarti Anda mampu, gitu loh. Itu sih pesan saya. Jadi semoga rakyat mendapatkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul bisa menyuarakan hati rakyat, yang bisa mengayomi masyarakat, bisa membela rakyatnya, bukan para pemimpin-pemimpin yang cari fulus. Kalau Anda mau cari fulus, bakul, dagang,